Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fatah Arifin, dan kali ini kembali kita akan mengupdate persiapan Piala Dunia U17 yang ada di Stadion JIS. Sebelum kita ke sana, kita melihat dulu kondisi reservoir ataupun waduk yang ada di sisi timur Stadion JIS yang menjadi salah satu cadangan air terbesar untuk air tawarnya di pesisir utara Jakarta, teman-teman. Semoga waduk ini bisa sama-sama kita rawat, kita jangan kotori, dan kita membuang sampah pada tempatnya agar biota-biota waduk di sini ketika makan ataupun mencari makanan di tempat ini bukan sampah yang didapat ya, tetapi makanan-makanan mereka yang memang semestinya mereka makan, seperti lumut, teman-teman. Oke, di sini kita lihat dulu rumah-rumah semi permanen yang ditempati oleh warga-warga pendatang ataupun warga yang tidak memiliki tempat tinggal ya, sehingga mereka menempati lahan ini untuk sementara waktu. Dan rumah-rumah di bawah sini saya sudah pernah wawancara ya, bahwa mereka hanyalah pendatang dan siap untuk digusur kapanpun katanya. Ya, nanti juga akan ada mega proyeknya DKI Jakarta ya, yaitu Eco Park Tourism Danau Cincin. Jadi ini sudah pasti akan kena, teman-teman. Akan kena perapian besar-besaran. Seperti waktu pembangunan Stadion JIS ini juga, banyak warga yang menempati tanah Pemprov DKI Jakarta yang pada akhirnya mereka harus direlokasi ya, salah satunya di Nanggrek. Dan saat ini tanggal 8 ya, 8 November, berarti sisa 3 hari lagi menuju pergelaran Akbar Internasional di Indonesia ya. Ada 4 venue yang digunakan. Yang pertama Stadion JIS, yang kedua Gelora Bung Tomo, yang ketiga Manahan Solo, dan yang keempat Sijalak Harupat Bandung. Dan akhirnya terjawab fungsi stagger di sini, dan di sini teman-teman sepertinya akan digunakan untuk media ya, untuk syuting dari atas ya, sehingga view-nya didapat semua. Dan lapangannya, ya Allah, bagusnya. Masya Allah, cantik, manis, dan manja ya. Ya Allah, ini lapangan seksi sekali, sangat bagus sekali ya. Sangat terlihat kualitas dari rumput ini, bukan kaleng-kaleng. Ini luar biasa sekali ya, Pemprov DKI Jakarta dalam membangun infrastrukturnya. Dan di sini kita lihat ada kursi di pojokan. Ini berfungsi sebagai tempat duduk fotografer ataupun media yang akan meliput di sini. Dan di kanan ataupun di dua lapangan ini kita lihat ada setiap gawangnya memiliki dua besi gawang ya, yang pastinya bukan satu kiper menjaga dua gawang ya. Bisa mencret nanti kipernya ya, pusing nanti ya, lebar banget. Jadi itu berfungsi untuk digunakan satu lapangan dibagi dua, teman-teman. Jadi kan biasanya satu tim itu ada 22 pemain, sehingga kalau dibagi dua 11 lawan 11 ataupun dibagi ya, sehingga kedua satu lapangan bisa digunakan dua, dan semua pemain bisa latihan pastinya ya, tidak ada yang istirahat. Dan di sini lapangannya ataupun stadionnya meminimalisir namanya kendaraan pribadi ya, teman-teman. Jadi sangat disarankan bagi kalian untuk menggunakan moda transportasi umum ketika menuju ke Stadion JIS. Dan di sini kalau kita lihat umbul-umbulnya sepertinya sudah terpasang semuanya. Dan semakin rapi, semakin cantik, semakin manja kawasan Stadion JIS dalam menyambut perhelatan akbar tersebut ya.
Dan nantinya stadion di sini rumputnya akan digunakan selama Piala Dunia adalah 16 laga ya, dan ini sangat capek sekali ya. Kita doakan semoga rumputnya juga bisa bertahan sampai selesai Piala Dunia ini, teman-teman. Karena kita ketahui ada 3 grup ya, grup C, grup E, dan grup F yang akan menggelar pertandingan di Stadion JIS. Dan grup E, grup C-nya itu berisikan Brazil, Iran, Kaledonia Baru, dan Inggris. Dan grup E berisikan Prancis, Burkina Faso, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Dan untuk dua timnya, grup F yang akan bermain di JIS adalah Jerman dan Venezuela, yang akan jadi pertandingan terakhir di fase grup pada 18 November. Dan ini dia rumputnya, kondisi terkini ya, tanggal 8 November tahun 2023. Dan sebelumnya saya minta maaf kalau backsoundnya agak berisik, ada suara palu-palu. Ini dekat masjid Stadion JIS ini lagi renovasi, teman-teman, jadi bocor suaranya, nggak apa-apa lah ya. Oke, coba saya zoom masuk ke dalam. Dan di sini kalau kita lihat rumputnya semakin membaik, semakin rata ya, rumput satu dengan rumput yang lainnya. Dan stadion di sini, teman-teman, menggunakan lapangannya ya. Lapangannya itu ada AC-nya, AC besar, sehingga ketika pergelaran Piala Dunia tersebut ataupun ramai supporter yang datang ke tempat ini, insya Allah tidak akan merasa kepanasan ya, karena sudah dipasang AC yang cukup besar dan melingkar. Dan di sini kalau kita lihat untuk defilenya sudah dipasang semacam umbul-umbul gitu ya, ada logo pialanya, dan LED-nya, LED sponsor juga sudah mulai terpasang ya, sisi kiri kalau kita lihat. Dan untuk defilenya ada rumput sintetis ya, full rumput sintetis, dan sangat bagus sekali nantinya pastinya. Dan di sisi kanan dan kiri dari pintu defile itu ada anak tangga ya, ataupun besi besi tangga yang untuk panitia dari lapangan naik ke tribun jika memerlukan koordinasi lebih. Dan inilah kondisi terkininya rumput indoor Stadion JIS. Kita doakan ya, semoga rumput ini bisa bertahan 16 laga di Piala Dunia ini, dan nantinya semoga sukses pergelaran Piala Dunianya ya, amin. Dan sepertinya gawangnya belum dipasang ya, di sisi kanan kita lihat. Dan ini dia juga salah satu loading dock, dan terlihat ya sangat jelas bahwa di situ ada AC yang cukup besar, dan ini dia mengelilingi sepanjang lapangan indoor stadion di sini, teman-teman. Jadi insya Allah kenyamanan dan keamanan yang diprioritaskan oleh teman-teman Jakpro ataupun Pemprov DKI Jakarta dalam menyambut supporter yang akan menuju ke Stadion JIS. Itu aja mungkin ya, teman-teman, update terkininya. Dan nantinya di tanggal 11 saya akan datang juga ke Stadion JIS, teman-teman, dan saya akan ada di tribun utara. Bagi kalian yang mau silaturahmi sama saya dan mau seru-seruan, monggo tegur saya duluan ya, hai Mas Afa atau apalah, sok kenal sok dekat juga nggak apa-apa dah. Yang penting kita bisa silaturahmi ya, dan seru-seruan menyambut Piala Dunia ini dan memeriahkan pastinya. Insya Allah kalau saya pas lagi nge-vlog ataupun lagi on kamera, saya akan masukkan kalian ke channel ini sehingga kalian juga bisa ikut terkenal sedunia ya. Karena ini bersifat ini ya, pertandingan Piala Dunia, jadi mata internasional juga menyorot di sini. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya, teman-teman, update terkininya, dan ikutin terus channel ini. Insya Allah channel ini channel yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.